mohon maaf, abangku dengan bang siapa? Ucok. Bang Ucok, usia berapa pak? Usia 40. Nama asli siapa? Yahya. Oh Pak Yahya, ya. Pak, tadi terkait kejadian dugaan apa penemuan anak hanyut ya? Di mana itu pak? Posisinya di pinggiran sampah itu. Ha-ha. Dia udah hanyut situ, udah lagi nyangkut lah di sampan situ. Yang ada sampahnya itu tuh, bambu-bambu. Oh, yang ada gedebuk apa ya, namanya itu pisang itu ya? Ha-ha. Jam berapa itu Pak Yahya? Sekitar jam 11 lewat lah. Jam 11 lewat. Lewat ya. Nah, itu kok bisa terlihat itu saat itu Pak Yahya bersama siapa aja tuh, lagi ngapain Pak? Di sini sih ada tim SAR, sama kawannya tim SAR. Udah gitu mereka teriak mungkin kekurangan relawan gitu. Dan saya lagi jaga toko lagi kemari. Dan udah maksudnya secara spontan buru-buru turun ngebantu. Lihat terlihat ya? Iya, ngambang kondisi, nyangkut gitu ya? Melungkup, kurap gitu, ngambang. Masih berbaju lengkap ya Pak ya? Lalu Pak, bagaimana mengangkat itu? Yang turun ke bawah siapa, Pak? Berapa orang? Awalnya dua orang. Dua orang tuh saya bantu di pinggiran sini untuk. Oh, Pak di pinggiran itu. Dua orang itu dikenal apa, Pak? Iya, Bang Jack. Kurang tahu siapa, masih orang sini juga. Oh, gitu. Iya, masih orang. Ada kesulitan apa, Pak, saat pengangkatan itu? Sebenarnya sih nggak ada, cuman panik aja udah ketemu. Pas begitu ketemu, saya gimana ngerasa seneng gitu. Tiga hari baru ketemu. Oh, sempet standby juga di sini tiga hari saya ya? Saya sampai di sana, saya dari itu saya di dagang di akuarium. Kan belakang ada kali, sempet saya liat-liatin dari belakang situ. Katanya ditungguin di sini, pas ketemu di sini. Itu juga udah dilalui nama tim SAR. Iya. Sebelumnya udah? Udah dilalui nama tim SAR. Kapan itu Pak? Ya sekitar jam 10-an. Lalu yang sama tim SAR. Oh gitu. Udah diselusuri. Setelah itu mungkin dari ujung sana ada pembersihan sampah atau gimana, dikorek-korekin ke sampahnya. Nah itu dia mungkin ke bawah sampah. Bawah sampah. Pak, ini kita berarti di lokasi TKP ini berarti ikut wilayah apa Pak? Jalan Lengkong Raya. Mohon maaf abang. Jalan Bubi ya, sebagai Sar Jakarta. Sebagai dan tim di kantor Sar Jakarta. Oke, Bang bisa disampaikan terkait dayung patah atau istilahnya anak hanyut ya? Untuk terkait dayung patah atas nama Putri usia 10 tahun, alhamdulillah sudah kita temukan oleh tim Sar gabungan di kurang lebih radius 5 km di daerah Tirto Nadi, di jembatan Tirto Nadi. Dan korban langsung kita evakuasi menuju ke rumah duka untuk dimakamkan. Sekira pukul berapa tadi bangku? Untuk penemuan tadi sekitar pukul 11.00. Kronologi seperti apa? Saat kronologisnya tadi ditemukan oleh warga dan kita evakuasi menuju ke rumah duka. Warga tersebut inisialnya Pak Agung. Bagaimana itu kondisi saat itu, bangku? Kondisi saat itu berbarengan oleh sampah-sampah. Di air yang tenang atau di aliran atau Kali Angke? Kali Angke. Iya. Itu tepatnya di Tirto Nadi di mana, bang? Di jembatan Tirto Nadi. Masuk wilayah kelurahan apa ya, kira-kira? Kelurahannya Kelurahan Parigi. Kelurahan Parigi. Berarti ini di hari yang ke hari ketiga. Tiga. Oke, terima kasih abangku. Ya, lagi dengan Bang Bobby selaku dan tim Basarnas Jakarta. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ada di posko pencarian. Nah, hari ini udah berakhir siang ini. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masih apa namanya? Nur. Nurul Haq. Ya, barusan
jenazah. Secara pribadi, ada keluarga besar dari Haji Cebin Haji ini, terutama sepupu saya, Pak Soleh, semuanya kru yang sudah membantu penemuan mayit, almarhumah semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih seluruh unsur yang telah membantu kegiatan apa penemuan mayit ini. Saya serahkan lagi, sekali lagi mohon Allah yang berikan balasan beribu-ribu balasan. Saya mohon ya sekali lagi min ahlil khair jenazah keluarga sana sepupu saya. Okay. Intinya itu saya terima kasih seluruh tim yang sudah mulai dari pertama sampai baik relawan, ya, semuanya, warga, semuanya, ya, semuanya. Terima kasih Ustaz. Semoga saya aturkan sebisa-bisa. Sebisanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Ya. Selamat jalan Ananda.